Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pelajaran 5 dengan tema hidup bersih dan sehat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa istidah dan siap sikap doa. Tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bersih dan sehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyukai kebersihan. Kebersihan itu menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat, orang mukmin yang sehat akan kuat, dan Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat. Anak-anakku sekalian, hidup bersih itu antara lain dengan cara membersihkan badan dan pakaian. Kita mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian kalau pakaian kita kotor, maka kita harus mencucinya sampai bersih dan suci. Kemudian kita juga harus membersihkan lingkungan sekitar kita. Kalau halaman rumah kita kotor, maka kita sapu. Kalau ada sampah yang berserakan, kita bereskan, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian hidup sehat itu dengan cara antara lain, kita makan dan minum secara teratur, istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita harus hidup bersih dan sehat. Ingat ya, kita harus hidup bersih dan sehat. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.